Berapa tahun? 18 tahun. Ya. 18 tahun. Cetruk. Cepat kamu ini. Anak-anak ya. Ayo ambil mama. Ini dia gak bisa jalan. Tapi pakai ini. Bisa, ya, bisa. Oh, coba. Bantu dulu.
Yuk jalan. Nah, bagus. Gue jalan, kakinya maju dulu. Coba. Ini pertama kalinya. Jadi, sih. Gak usah takut. Ini takut karena motorik dan bermaya. Tidak. Ini. Dengar. Itu yang kan itu kan sehat itu yang kiri. Coba angkat maju. Yang situ yang bisa. Itu yang sana lupa sama yang situ. Coba angkat, angkatan. Nah, gitu, maju. Ini kan bisa, ini yang enggak bisa, coba angkat. Nah, bisa kan? Coba satunya yang satunya normal. Jadi yang enggak bisa itu yang kanan, tetapi kenapa yang kiri yang enggak bisa? Nahan takut. Coba. Ayo. Coba, ayo jangan takut. Jadi kelemahan tongkat seperti ini ke sana. Ini nanti dirubah pakai tongkat gini. Eh, jalan. Tangan satu. Iya, gimana? Pokoknya ke satu. Nah, gitu. Lagi. Nah, pinter. Sana, ke sana. Pinter. Nah, bisa gitu terus. Nah, bagus. Terus. Berapa tahun ini? 20, iya. Ini sudah bisa, namun pangkat satu bisa. Ini nanti disembunyikan aja ya. Jalan. Ya, itu bisa. Kalau bapak-bapak ini dari, soalnya sama-sama kena penyakit ini, penyakit trauma ini. Terus jalan. Minggu depan sudah bisa jalan sendiri tanpa tantang, tapi minimum satu tongkat tetap pakai. Hanya untuk biasakan paling 2 minggu pakai tongkat, setelah itu lepas tongkat. 20 tahun samian iya jatuh 3 minggu atau 2 minggu lah, pokoknya samian ini enggak boleh dipakai, samian bisa jalan lagi. Begini ya. Nah, coba sekarang bisa berdiri sendiri, coba berdiri. Coba lepas tangan. Enggak, ke depan gini aja. Enggak, aja takut. Enggak, tangannya ini. Nah, bisa? Nah, pegangan lagi. Nah, bagus. Berdiri lagi. Bagus. Lurus lagi tangannya. Injak kakinya. Nah, injak jadi kawang. Injak. Nah, bagus. Nah, sip. Bisa? Pegang kepala. Iya, pegang hidung. Ada? Hidung. Oh, ada hidungnya. Jalan sendiri, coba jalan sendiri, jalan sendiri. Terakhir dia minum lagi, Oke, jadi seperti itu intinya, nggak usah berkecil hati, setiap penyakit pasti ada obatnya, yang penting sabar, usaha, berdoa ya. Kalau sudah nanti diberikan kesehatan kembali, ya banyak syukur ya. Mungkin diuji seperti ini untuk menguji kesabaran dan ya mengilingkan. Jangan lupa like, comment, subscribe.